Sebelum masuknya bulan baru, ramai orang akan tanya, bilakah duit i-Lestari akan masuk dan apakah tarikh-tarikhnya? What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saje Sembang. Aku Faizwan. Episod kali ini tentang i-Lestari KWSP. Seperti mana statement aku tadi, ramai orang bertanya bila masuknya bulan baru, bilakah duit i-Lestari akan masuk? Untuk pengetahuan korang, soalan ini telah dijawab oleh KWSP dan mesti korang nak tahu apa jawapannya. Tapi sebelum itu, ada pengumuman yang paling penting sekali. Bagi korang sebagai ahli KWSP, KWSP ada mengumumkan tentang scammer yang berleluasa sejak 2 menjak ni di social media, lebih-lebih lagi di Facebook, yang mengatakan mereka ini adalah seorang ejen tengah yang mana boleh mengeluarkan duit i-Lestari secara lebihan. Malah ada yang dikatakan boleh keluarkan duit akaun 2 dan akaun 1 tanpa menunggu kelayakan yang sepatutnya disyaratkan oleh KWSP. Dan mereka ini adalah semuanya scammer. KWSP tidak melantik orang tengah untuk menguruskan segala pengeluaran i-Lestari, pengeluaran akaun 1, pengeluaran akaun 2 sekalipun. So nasihat aku, berhati-hatilah. So kita berbalik kepada tajuk utama kita. Sebelum itu, korang kena pastikan korang ada i-account. Apa itu i-account? I-account merupakan akaun atas talian yang korang boleh access dan korang boleh tahu korang punya akaun 1 korang dan akaun 2 korang. Manakala dengan i-account ini juga, korang boleh buat pengeluaran dengan syarat-syarat tertentu yang dibolehkan. Jika korang nak tahu i-Lestari korang on the way akan masuk ke bank korang, maka korang boleh semak tarikh pindahan bayaran dibuat kepada bank. Dan pihak bank akan mengambil masa 1 hingga 3 hari bergantung kepada tarikh pindahan tersebut dan hari bukannya hari Sabtu atau hari Ahad ataupun cuti umum. Contohnya, bila korang nak buat semakan melalui i-account, korang dapati ada pindahan akaun 2 korang di situ pada hari Isnin. Dan kau tunggu hari Isnin, start Selasa, Rabu, Khamis. Jika 3 hari berturut-turut, maka bayaran korang mungkin akan dapat hari Rabu ataupun hari Khamis. So, cara pengiraannya lebih kurang begitu. Ini bergantung kepada bank dan juga tarikh yang bukannya cuti biasa ataupun cuti umum. Dan bayaran juga bergantung kepada peringkat-peringkat sebelum ini, iaitu fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga yang korang dapat sebelum itu. Itu saja perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang pengeluaran i-Lestari ini. So bagi korang yang belum subscribe channel aku Saje Sembang, please klik kat sini dan jangan lupa share dan like video ini. Aku Faizwan. Assalamualaikum.